Halo Sobat Channel, kita jumpa lagi di channel yang sama. Oke, untuk hari ini kita mau mereview Yamaha NMAX 150cc tahun 2019. Ini untuk harga barunya sekitar 25 jutaan, tapi untuk harga secondnya paling sekitar di 19 sampai 17 jutaan, teman-teman. Oke, untuk kita headlamp. Kita review sekarang untuk headlampnya. Headlampnya sudah dimodifikasi menggunakan Eagle Ace untuk headlampnya. Kita menggunakan Eagle Ace 2 sisi. Ini untuk Eagle Ace ini kalau dua ini harganya sekitar 700 ribuan. Dan untuk panel atas sudah dimodifikasi dengan karbon. Ini bukan stiker ya teman-teman, untuk ini karbon pen dari cat karbon asli, bukan stiker. Untuk lampu sen depan menggunakan LED strip seperti ini. Lampu sen depan kiri kanan harga sekitar 300 ribuan. Seperti ini nyalanya bisa sesuai dengan permintaan kita, teman-teman. Untuk di lampu sen ini bisa merah, untuk bisa kuning, bisa biru, terserah kita mau kasih warna apa sesuka-sukanya. Oke, untuk ban depan menggunakan ukuran 110/70 ring 13 dengan disc brake single piston. Ini bannya udah tubeless ya teman-teman, lumayan besar untuk rodanya Yamaha NMAX ini. Oke, kita lanjut ke belakang. Untuk panel-panel sebelah sini sudah di karbon pen juga. Ini sebelah karbon pen. Untuk karbon pen sebelah sini sama sini sekitar 1 juta rupiah karbon pennya. Ini kalau untuk tukang karbonnya ini biasanya dia kirim sampai ke Amerika, sampai ke Australia, sampai ke luar negeri, banyak negara dia kirim. Karena itu harganya cukup terjangkau, teman-teman. Ini samping ini juga sudah di karbon. Ini juga satu paket sama ini tadi, 1 juta rupiah. Untuk cover radiator ini sekitar 300 ribu. Ini juga karbon pen. Ini radiatornya, teman-teman. Seperti ini radiatornya. Ban besar radiatornya. Ini untuk knalpot juga masih original. Untuk shockbreakernya dual shockbreaker, masih original, dual shockbreaker tabung semua. Dalamnya seperti itu, teman-teman. Untuk roda belakang, ban belakang menggunakan ukuran 130/70 ring 13 NMAX 155cc. Untuk bagel, untuk pegangan ini juga sudah di karbon pen juga. Ini sekitar 300 ribuan juga. Untuk belakang sudah menggunakan lampunya LED, teman-teman. LED belakang, stop lamp LED ini harganya sekitar 1.200.000. Untuk harganya bisa kalian cek di www.google.com, bisa kalian cek di website-website lainnya juga dengan kodenya lampu stop lamp LED NMAX tahun 2019. Untuk bug filternya juga full karbon semua ini, teman-teman.
full carbon. Kalau untuk box filternya ini harganya untuk repaintnya aja sekitar 150 ribuan. Untuk blok mesin full ini sekitar 200 ribuan. Kita naik ke atas, ini tempat bensinnya teman-teman, masih kunci. Kalau untuk yang tahun 2022 sudah menggunakan auto lock dan remote, kuncinya masih manual biasa. Oke, untuk yang lampu LED ya teman-teman, kita sudah ganti LED, kita juga harus ganti panel seperti ini. Ini panel seperti ini bisa kita kasih panelnya punya Yamaha Vixion. Ini kalau beli original paling sekitar 400 ribuan, ini original Yamaha juga. Supaya apa? Kita bisa menggunakan 3 mode. Untuk mode yang seperti ini, satu mode lampu kota, lampu senja. Untuk yang sebelah sini menggunakan lampu yang ring, yang sebelah nomor 3 menggunakan full lampu. Ini untuk sen jauh dekatnya, itu untuk sennya, ini untuk horn, lampu double starternya, dan untuk spionnya masih originalnya Yamaha juga. Ini kacanya bening-bening semua, masih menggunakan original Yamaha. Untuk karbon sebelah atas ini, di sini ada speedo, karbon speedo sama ini paling sekitar 500 ribuan. Ini sama selendang sebelah sini 500 ribuan. Oh ya teman-teman, untuk Yamaha NMAX ini menggunakan double disc brake ya teman-teman. Belakang juga udah disc brake, untuk yang depan juga udah disc brake. Kalau kalian pengen modifikasi seperti ini, kalian bisa cek teman-teman dengan keyword carbon body NMAX. Bisa kalian cek di google.com. Kalian masuk aja di www.google.com, terus kalian masukkan keywordnya body carbon Yamaha NMAX. Mungkin kurang lebih seperti itu ya teman-teman, untuk review Yamaha NMAX nya kurang lebih seperti itu. Jangan lupa like dan subscribe di channel kami supaya kalian bisa melihat video-video review-review yang lainnya teman-teman. Oke, mungkin seperti itu dulu. Jangan lupa like dan subscribe channel kami. Terima kasih.